Warawana meriwayatkan Al-Tabrani sapa Imam Tabrani fil Awsat di dalam kitab Al-Awsat an Abi Sa'id Al-Khadri. Saking Abi Sa'id Al-Khadri radhiyallahu anhu. Amin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hikum adika sapa Nabi. Innal mayyita sa'atuhu li mayyit. Sesungguhnya mayit iku ya'rifu iku ngerti sapa mayit. Man ing wong yausilu kang ngadusi sapa man. Mayit itu ngerti kepada orang yang mandikan, yausilu kang ngadusi sapa man hu ing mayit. Wa yahmiluh lan gawa sapa man hu ing mayit. Ya Allah, kalau selama hidupnya menyakiti orang lain gimana ya? Menyakiti tetangganya, saudaranya, kerabatnya, semuanya disakiti. Siapa yang mandikan? Siapa yang gawa? Wa yukafinu lan mengkafan sapa man. Wa yukafin lan mengkafan sapa man hu ing mayit. Waman lan ing wong yudlikan memasukkan sokoman hi ing mayit, memasukkan fi hufrati ing dalam lubang kuburani mayit. Di belakang dengar, yang perempuan mendengarkannya jelas, enggak pakai mic lumayan ya, puasa teriak-teriak. Wa kana ahlan ono Sa'id bin Jubair, sapa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Yaqulu iku ngendika sapa Sa'id, innal awata sa'tuni pira-pira wong kang mati latatihim, latati iku yakteni takohim ing al-awat. Innal amwata sa'tuni piro-piro wong kang mati latakti iku yakteni teko him ing al-amwat akhbarul ahya'i, opo piro-piro kabarnya orang yang masih hidup. Ya Allah, akhbarul ahya'i opo piro-piro kabarnya orang yang masih hidup. Fama min ahadin, fama min ahadin mongko ora saking seseorang, mongko ora saking wong lahu iku gedui ahad hamimun utawi kekasih, ai qaribun tegese kerabat, illa wa yati kecuali wa yati lan tekohi ing ahad khabaru agoribihi opo kabar piro-piro kerabati ahad. Khabaru agoribihi opo kabar piro-piro kerabatnya ahad. Fa ingkana mongkolamun ono opo khabar khairon iku baik, saroh mongko seneng sopo ahad atau mayit, saroh mongko senang sopo mayit bihi kalawan khobar, wafariha lan tegesi senang sopo mayit. Wa ika nahlamun ono opo khobar, khobar atau kabar sama saja, saron iku jelek, abasah mongko merengut atau muram sopo mayit lahu maring khobar. Wahazanah lan susah sopo mayit, wahazanah lan susah sopo mayit. Ya Allah, nih contoh Udin sama Haika ini buat tetangga yang mati duluan. Udin satu minggu berikutnya Haikal. Haikal, kal, mis, gimana nasib keluarga aku? Alhamdulillah Din,
anaknya sekarang mondok, terus keluarganya sekarang ahli bersedekah, semuanya ahli melaksanakan ibadah, maka udin itu akan bahagia. Kenapa? Karena mendengar informasi keluarga yang masih hidup berbuat baik. Tapi sebaliknya, din, gimana nasib keluargaku, ya Allah. Jadi sekarang anaknya sudah berhenti sekolah, sudah boyong dari pondok, terus istrinya sudah kawin lagi ya umpamanya, terus rumahnya sudah menjadi rebutan anaknya, terus mobilnya dijual, terus satu pun dari mereka tidak ada yang sholat, maka mayat itu akan nangis, akan susah. Kenapa? Karena kabar yang sampai itu terkait dengan keluarganya yang masih hidup tidak berbuat baik. Jadi gini, dulu saya pernah baca namanya kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim. Gini, annal amwat hum yatazawaruna wa yatakalamuna. Orang yang sudah mati itu hum yatazawaruna, saling berkunjung. Paham ya? Saling berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu makam ke makam yang lain. Terus waitasaluna an ahwalil ahya, dan mereka saling menanyakan tentang keluarganya yang masih hidup seperti tadi. Alhamdulillah din, istrinya setiap hari iktikaf, baca Al-Qur'an, ahli bersedekah, melaksanakan iddah. Akhirnya senang. Tapi sebaliknya, din, istrinya sudah nikah lagi ya. Padahal meninggal dapat 10 hari, ternyata langsung nikah lagi, tidak melaksanakan iddah dan seterusnya. Jadi yatazawaruna, saling berkunjung, wa yatasaluna, saling menanyakan tentang keluarganya yang masih hidup dan seterusnya. Jadi seperti itu orang yang sudah meninggal. Kembali ke tadi, cuman kita yang tidak mendengar. Adapun makhluk yang lain mendengarkan percakapan mereka. Buktinya kalau kita lewat di kuburan kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahladdiyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Hum yarudduna, mereka menjawab salam kita sebenarnya. Peace. Selanjutnya wa kana nahlan ono.